Okay, assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Dari Studio Vape Channel. Okay, hari ini aku nak buat review tentang disposable pod. Okay, apa itu disposable pod? Disposable pod ni adalah pod pakai buang eh. Maknanya korang beli yang dah siap flavor. Okay, korang hisap, habis buang. Tak perlu nak isi flavor, tak payah nak cas, tak payah nak apa. Korang hisap, pakai buang je. Okay, dan disposable pod ni juga eh. Sekarang ni dia jadi trending eh sekarang ni. Jadi trending, ramai vapor-vapor kat luar sana yang dah mula cari disposable pod. Okay, sebab apa? Mungkin sebab dia mudah. Okay, macam aku sendiri pun aku ada juga beberapa unit disposable pod. Sebab aku kadang bila in case kau tengah drive ke, kau tengah memancing ke, atau buat ataupun apa-apa aktiviti yang kau buat yang tak ada masa untuk kau refill, tak ada masa untuk kau charge, disposable pod adalah pilihan yang terbaik untuk korang. Okey, dalam disposable pod ni pula, dia ada banyak brand eh. Memang banyak brand, macam-macam brand ada. Korang tahu sendiri lah brand, tapi dia ada yang 800 puff, ada 1500 puff, ada 2000 puff. Itu bergantung pada pilihan korang dan jenama yang korang pilih. Okey, tapi hari ni aku nak buat review tentang disposable pod daripada Atri eh. Okey, ini dia. Inilah disposable pod daripada Atri yang dipanggil Aba. Aba kau. Okay, ni aku ada 5 flavor kat tangan aku sekarang ni. Okay, yang pertama aku ada strawberry ice cream, kemudian aku ada green apple, aku ada banana coconut, ada red bull dan ice grape eh. Okay, kelima-lima ni aku akan test, aku akan review kejap lagi. Okay, untuk video kali ni aku akan test vaping dulu. Okay, kita akan live terus buat unboxing kat sini sebab ni tak ada unboxing apa pun. Okay, yang kat tangan aku ni adalah Aba, apa nama tadi, ice grape eh. Ini ada 1500 puff. Okey, bila korang buka, tadaa, inilah plastik dia. Dia tulis logo Atri. Okey, macam ni lah packaging dia, simple je. Dalam dia hanya ada sebutir disposable pod, dalam dia kotak kosong. Okey, tapi dekat kotak ni dia ada tulis juga eh, dia up to 1500 puff, maknanya 1500 puff. Okey, mungkin korang dapat kurang atau lebih, itu bergantung pada nasib korang. Okay, tapi experience aku ada kadang-kadang kebanyakannya korang tak akan achieve sampai berapa yang maksimum dia bagi lah. Macam contoh kalau 1500 mungkin korang dapat 1000, 1200, macam tu lah. Kemudian dalam ni ada 6ml liquid dan 1000mAh bateri eh. Tapi bateri dia korang tak boleh charge dan flavor korang tak boleh isi. Maknanya bila dah habis, dah rasa hangit, okay, korang kena buang dan beli yang baru. Okey, kalau macam aku eh, 1500 puff ni eh. Okey, macam aku cakap tadi, dia korang takkan sampai 1500. Aku boleh bagi jaminan lah korang takkan sampai 1500. Kecuali bila korang puff pendek-pendek lah. Macam korang isap. Tapi kalau korang jenis naga jenis ni, macam tu kan. Ya, aku rasa tak sampai 1500, mungkin 1000, 1100. So kalau macam aku ke 1500 ni mungkin tahan dalam 4-5 hari mungkin. Okey, tak lupa juga eh, kalau korang beli eh sekarang ni, dia ada peraduan eh. Atri ada buat, Atri Aba ni, bila kalau buka dalam kotak dia, dia ada tulis sini, ada peraduan scratch and win eh. Bila korang beli, dapat benda ni, jangan lupa scratch and win. Mana tu dapat ada kereta ke rumah ke. Okey, jom kita unboxing. Di sini buka dia, koyak dia ha. Dia keluarkan dia punya disposable pod ni. Dia ada satu silikon cap ni, ini safety. Ini untuk safety eh, bila korang nak vaping baru korang buka. Okay, untuk Aba ni dia ada satu safety silikon kat atas ni. Mana kalau kat bawah tak ada, tapi ada setengah disposable pod ni, dia ada kat bawah dan atas eh. Kau kena buka dulu, tidak korang tak boleh nak vaping. Okay, lepas tu yang ni bila korang dah buka, korang terus vaping je. Tak payah nak prime ke apa, tak payah. Dia terus hisap je eh. Okay, aku akan test dulu. Kalau badan dia, kalau kau tengok kat sini, dia tulis sini Aba lah, Aba. Lepas tu flavor apa, ice grape. Okay, kat bawah bontot dia ni ada lubang untuk bateri, ventilation hole bateri dia. Sini je. Jom aku test vaping.
Okey, untuk disposable pot ni, bila korang vaping, ada lampu kat bawah. Okey, tapi lampu ni dia bukan menandakan percentage battery korang. Korang tak boleh adjust airflow, tak boleh adjust apa-apa. Korang just hadap je apa yang dia bagi macam ni. Isap je. Jangan main cakap. Isap je. Agak-agak ada hangit, buang. Okey, untuk flavoring dia ni, dia lebih pada ice, rasa cool, mint tu sejuk. Sebab dia punya grape tu ada rasa. Bila kau inhale rasa grape, bila kau exhale tu grape tu sipi-sipi je. Tapi rasa sejuk ah, dia sejuk. Sekejap, sebelum aku test flavor lain, aku nak gores dulu mana pula. Mana tahu menang kereta kan. Alamak, aku dah gores, dia tulis try again. Tak apa, aku try flavor lain pula eh. Okay, sekarang ni aku akan test pula perasa Red Bull eh. Ni flavor Red Bull. Buka dulu, macam biasa tadi aku tunjuk tadi video yang pot yang pertama tadi. Koyakkan je. Keluarkan. Takkan nak keluar apa-apa, nak ada cara nak keluarkan. Keluar je tarik. Cabut dia punya silikon cap atas ni. Dan korang start vaping. Tapi sebelum tu aku nak gores dulu. Kita gores dulu, mana dah tahu menang kereta. Aduh, try again juga. Try again, dah dua try again. Tak ada luck. Tak apa, kita test dulu. Okey, untuk bab Red Bull ni sama je rasa Red Bull-Red Bull yang lain. Cuma yang ni dia macam, yang aku perasan lah, tadi yang Grape Ice pun dia manis dia, dia dim sikit, dia kurang manis sikit. Dia ada hint-hint flavor je. Macam grape tadi ada hint-hint flavor grape. Ini pun ada hint-hint Red Bull. Tapi kau terasa sejuk je lebih. Dia rasa sejuk lebih. Manis tu kurang. Sesuai lah untuk korang yang suka kurang manis kan. Mama, tertarik satu kurang manis lah. Macam ni lah dia rasa. Okey, yang seterusnya aku akan test banana coconut. Okey, pisang. Pisang apa? Pisang kelapa. Okey. Biasa koyakkan. Okey, keluarkan. Cabut. Ini dia. Aku nak gores dulu. Kita gores dulu. Kereta. Aduh. Try again lagi. Aku rasa kan, kalau korang rasa nak menang hadiah kan, korang kena beli banyak-banyak. Tak isap pun tak apa, korang gores. Takkan dalam 1000 unit korang beli, satu pun tak ada hadiah kan. Tapi kalau tak ada tu, jangan salahkan aku. Okay, untuk banana coconut ni, aku rasa banana je. Coconut dia tak mana pergi, tak tahu. Aku rasa banana je. Coconut dia tak rasa langsung eh. Tak tahulah sebab mungkin dia campur banana dengan coconut tu eh. Lebih rasa pisang tu lebih rasa daripada coconut. Aku tak rasa coconut pun, rasa banana je. Ini pun sejuk juga. Jom kita test yang lain pula. Okay, sekarang ni aku akan try strawberry ice cream eh. Okay, untuk disposable pot yang brand-brand lain, aku memang suka kat flavor ni lah, strawberry ice cream eh. Sebab dia lebih rasa, tak, aku lebih suka yang strawberry ice cream ni. Okay, yang penting kita gores dulu. Nampak? Try again. Try again, aduh. Okey, untuk strawberry ice cream dia pula dia punya rasa tu dim sikit lah. Aku lebih prefer yang terasa manis sikit tau. Tapi untuk flavor aku rasa abar ni kebanyakan dia lebih dia bagi hint-hint je dia punya flavor. Flavor ni hint-hint je. Kau dapat rasa dia punya, dapatlah rasa strawberry tu macam banana tadi, tapi dia tak, kata macam mana, tak rasa, kau tak
tak sampai aku punya expectation tau. Okay, dan yang terakhir untuk dalam video kali ini, aku akan test green apple. Okay, aku akan goreng juga. Try again. Maknanya kelima-lima yang aku beli ni semua tak dapat hadiah apa-apa. Semua try again. Tapi aku rasa aku takkan beli dah kot. Mungkin lah. Sebab aku rasa aku dah test beberapa disposable pot yang lain. Aku tak boleh nak beritahu brand apa lah. Ada yang lebih sedap daripada yang ni eh. Okey lah, sampai di sini. Kisah dulu. Okay, yang apple ni dia terasa apple kuat sikit. Okay, mungkin sebab dia flavor apple, dia kuat sikit rasa apple. Tapi manis tu dia masih dim sikit. Dia tak sampai tahap expectation aku. Okay, aku sebenarnya mengharapkan Atri punya disposable pot ni setanding dengan brand-brand lain tau. Sebab aku dah test dah brand-brand lain. Tapi aku rasa macam sedikit kekecewaan di situ. Okay, kesimpulannya aku boleh simpulkan yang Atri ni dia cuba untuk buat disposable pot eh. Sebenarnya Atri ni dia lebih buat pada, dia lebih cenderung pada bidang dalam pembikinan pot dan mod eh. So bila dia nak buat satu disposable pot dengan flavor yang kat dalam dia, dia agak kurang sikit berbanding dengan kalau kau tengok disposable pot yang daripada jenama-jenama flavor sendiri eh. Aku lebih pandai-pandai cari sendiri eh. Bila yang daripada jenama flavor sendiri dia buat disposable pot memang lagi sedap eh. Sebab Atri dia mungkin dia dah cuba yang terbaik bagi aku lah. Sebab dia sebenarnya dia lebih pada pot device lah. Untuk flavoring dia kurang sikit. Aku rasa kalau korang nak try pun mungkin boleh try dalam 5-5 ni, aku rasa Red Bull lah paling sedap. Okay, aku suka Red Bull dalam 5-5. Kau boleh try dulu. Nah, kalau kau rasa Red Bull tak sedap, lain tu janganlah beli. Okey, sampai di sini je video aku pada kali ini. Aku nak cakap terima kasih korang kat luar sana. Okey, semoga kita semua dapat melawan COVID-19 yang sedang melanda seluruh negara di dunia ini. Okey, korang kat luar sana, take care. Jaga keluarga masing-masing. Jangan lupa ambil vaksin. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.